Suasana Kelurahan Sokoduwet yang tenang mendadak gempar. Seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Korban yang tengah tidur, tiba-tiba dianiaya dengan senjata tajam di bagian leher oleh pelaku hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Tak hanya itu, pelaku berusaha menyembunyikan mayat ibu kandungnya ini dengan menggulung korban di dalam kasur. Namun aksi pelaku kepergok anggota keluarga yang lain. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke mobil patroli. Peristiwa tragis ini menjadi perhatian warga yang berdatangan ke rumah korban. Untuk menghindari warga masuk ke TKP, polisi memasang polis lain di sekeliling rumah korban.